Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Asar. Di video kali ini Asar ingin jalan-jalan ke Gunung Datar Kenceleng. Masih bersama tim. Mudah-mudahan nanti seru di sana. Perjalanan sekitar berapa jam Asar belum punya estimasi waktu. Kita lihat saja nanti. Ikuti terus perjalanan Asar. Kita hiking ke gunung bersama teman-teman, sudah ada tunggu di depan. Teman-teman, kita lanjut. Sudah masuk ke jalan yang tidak bisa dilalui oleh motor. Tadi kan masih jalan yang bisa masuk mobil. Sekarang mulai masuk menuju ke Gunung Datar Kenceleng. Ikuti terus perjalanan Asar agar kalian tidak ketinggalan video-video, gambar-gambar yang bagus yang ada di sekitar Datar Kenceleng. Oke. Aduh guys, lumayan. Terima. Gimana perasaannya? Capek. Ingin kesini lagi enggak? Enggak. Enggak mau. Kita sudah sampai di 3/4 pendakian Gunung Kenceleng. Lumayan sudah ngos-ngosan, tapi tidak apa-apa. Ini seru. View-nya luar biasa. Gitu naik ke atas, pemandangannya yang luar biasa. Menurut Asar itu tidak akan pernah rugi, teman-teman, kalau yang mau main ke sini. Silakan mau yang main di sini hubungi Asar di deskripsi ya, ada atau di komentar. Oke, kita lanjut menuju puncak nanti. Asar tunjukkan seperti apa di daerah puncak gunungnya. Thank you.
Oke teman-teman, ternyata kita sudah nyampe di puncak Datar Kencleng. Asar baru pertama kali datang ke sini semenjak di masa lalu, ada 20 tahun yang lalu ke sini. Itu luar biasa. Coba dari sini dilihat view-nya seperti apa di sini. Ini ternyata di puncaknya itu sudah seperti sampalan ya, tempat pengembalaan kerbau. Memang sama warga di sini digarap karena ada izin dari Perhutani, teman-teman. Jadi digarap lahannya, kayu yang besar-besarnya dipelihara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tapi secara keseluruhan menurut Asar itu ini sudah seperti bukan di hutan lagi. Jadi tadi ada keponakan nanya, "Wah, katanya ini hutan, termasuk hutan lebat," kata Asar, "bukan ini. Ini hutan hutan sampalan aja menurut Asar itu. Bukan hutan lebat karena kayu-kayunya juga tidak terlalu banyak." Dan luar biasa ya teman-teman, bagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mudah ternyata warga masyarakat sini untuk bisa menanam kopi gitu ya, dan tanaman-tanaman harus berjalan berkilo-kilometer dari kampung halamannya gitu. Jadi yang punya garapan di bawah gunung ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi saya bincang-bincang sama Bapak Cindy, adik ipar, bilang ini kan kalau nggak pakai kendaraan untuk jalan aja habis 1 jam, bolak-balik 2 jam. Jadi kalau udah makan liwat itu habis pakai tenaga itu di jalan. Jadi ditambah untuk kerja itu ya tidak mudah, harus punya kekuatan yang luar biasa. Tapi itulah hidup. Saya berharap, asal berharap, mudah-mudahan bagi yang berkelimpahan yang ada di bawah tidak harus jauh-jauh, banyak bersyukur kepada Allah. Dan tentu yang ini juga asal berdoa ya, mudah-mudahan selepas capek dari bawah sampai ngegarap ke sini, mudah-mudahan hasilnya bagus, memuaskan. Tidak cuma capeknya aja tapi hasilnya tidak memuaskan. Oke. Sepertinya segitu video Asar kali ini, sudah nyampe di puncak. Asar siap-siap mau makan sama teman-teman, sama yang ikut semuanya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman menyukai video Asar, silahkan like, share, dan komen, serta subscribe. Jangan lupakan tekan tombol loncengnya agar ketika Asar ada video-video baru, kalian bisa menerima video tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.